Okay guys, hari ni kita ada okay, hari ni kita ada sound check dekat Gamuda Curve, sempena apa orang kata Atas Angin Festival yang akan berlangsung pada hari Sabtu ni. So sekarang ni kita orang tengah sound check, horn semua dah pasang dah line. Jameson baru habis apa? Baru habis settle sound check. So lepas ni kita orang sound check. Hai, sebenarnya nervous sebab dah berapa gig Kak Wee tak muncul dengan Gahana. So ini kira macam medan pertempuran, medan untuk mengasah kembali apa yang dah bergerak ni. Okay, semoga berjaya insyaAllah. Tak tahu nak cakap apa dah, nervous. Ada nak cakap apa-apa tak? Tak sabar ke nak tengok ibu? Hah? Tak sabar nak tengok ibu kan? Tak. Habis kenapa duduk sini? Duduk dalam kereta lah. Okay? Yeah, you want to say something? Tak ada. Kita baru habis soundcheck dekat Gamuda Atas Angin punya festival. Semua okey. Semua tadi delay sebab hujan lebat dekat sini. Alhamdulillah semuanya okey. Sound pun best. Kita dijaga oleh Bukai yang buat search itu. So insyaAllah itu kita bagi yang terbaik hari Sabtu besok. Lusa. Halo, nampak ni ke? Okey. Oh hai, sekarang kita tengah terputus ikut dan terpentas. Jangan lupa tengok, tengok, jom. Jom. Semua nak eh? Kita berada di Gamuda Cove. So, they're about to finish. Pasti Grandus Kacita. We're starting up at 5 PM. So, pada yang dah nak dekat tu, cepat. Kita nak start. Tak lama lagi.
Grandest Kat Situ baru habis slot pukul 5 PM tadi. The crowd was awesome, Garner Lights very supportive. So sebelum Garner ada the time, and crowd pun was very wild. And no good. No good. Kalau Kelantan patah buto mo. Now where? Okay. So, overall, Atas Angin punya show very nice, and the crowd was supportive. The show must go on. Apa sih? Sama. Glasses kau ada. Aku campak, lupa. Nazar sebagai penonton. Kami dari TV. Apa sih suruh duduk? TV 9. Apa sih suruh duduk? Kira dari TV 9 tu menemu bual penyanyi daripada penyanyi daripada SYJ. Syaitan yang jahat oi. Apa pendapat anda tentang hari ni punya show? Hari ni punya show gila sial. Okey dah.